tidur dulu. Kok capek banget kayaknya sih. Hah? Apa? Kok kos-kosan? Gara-gara kasur ya sih. Gara-gara kasur ya? Bukankah Anda menonton tadi? Siapa yang capek karena siapa? Aku yang salahin guys. Aduh, udah. Ini sekarang aku mau bacain salam-salam live ya. Neng Sita mau salam-salam buat siapa yang lagi nonton live mungkin? Buat calon suamiku. Mudah-mudahan dilancarin ya. Iya. Amin ya Allah. Lancar ke... itu Koyo kenapa? Pusing ngadepin dia berdua ini pusing. Pala belakang pala kenceng. Ya ada lagi, ada salam-salam live dari, ya Allah, sebanyak banget ini. Baca. Bentar ya. Bentar ya. Halo, gimana kabar? Sebanyak banget. Ini ada Benny di Semarang. Mana Benny? Terus ada lagi, siapa lagi nih? Ini banyak yang ngirim, hai kamu nih. Hai kamu. Hai kamu, maaf ya kalau belum bisa melupakan kamu. Aduh. Terus abis itu ada lagi. Cara yang menghilangkan lapar selain makan apa Bang Sur? Nelen angin. Minum yang banyak, minum. Aduh. Minum yang banyak. Minum yang... Gampang sih biar gak lapar mah, putus cinta apa? Aja. Iya sih, tapi kalau... Emang gitu ya? Males makan kalau putus cinta? Iya, kalau aku lupa gitu. Lupa makan, Kak, malah. Oh ya? Kayak udah kayak dengan sakit aja tuh udah kenyang. Oke. Ada juga diet terampuh. Biar gak lapar ada juga sih. Kenapa? Ketangkep. Waduh, kalau itu gue gak pengen nanya sih. Pantesan udah bebas makan mulu ya. Iya, makanya. Ketangkep dulu. Ada lagi. Si dark comedy. Ini ada lagi Kak dari Suprihatin atau Bu Pri tinggal di Tanjung Duren. Halo Ibu. Kirim salam buat teman namaku Usman Ernanda di Celeduk. Halo Usman. Hey, Kak Usman. Iya, Pak Supriyadi di Kemang gitu. Halo Pak Sup. Gitu. Supriyadi. Kalau mau dibacain salam live lagi, nanti sertai tempat daerah kalian ya. Chat ke kita pakai nama, spasi daerah kalian, spasi baru isi salam-salamnya. Iya. Ya, bisa kirim duit apa? Boleh, kamu kirimin duit aku dengan senang hati. Aku mau. Pernah curang apa? Hah? Pernah curang gak dalam sebuah permainan? Aku. Kakak pernah gak? Pernah, tapi kayak sengaja gitu sama temen kayak, kalahin dia yuk gitu. Oh, bersekongkol. Bersekongkol. Apa? Bersekongkol. Oke. Bersekongkol. Make sure doang. Kalau kakak? Aku pernah curang aku. Apa? Main PS biasa. Emang PS bawa memory card ke ini, bawa memory card udah di save, permainannya kencang semua larinya. Oh. Cheat aja kan curang kan sebetulnya kalau main PS. Benar. Itu curang. Memang itu curang. Main cheat curang apa? Ya namanya aja cheat. Cheat kalau di bahasa Indonesia ini apa? Ngesot. Cheat adalah kode. Cheat itu kode. Bukan kode is kode. Cheat itu curang. Cheat itu cheating. Cheating, berselingkuh. Cheating itu. Iya. Nah, berarti kan gak curang berselingkuh kok. Oh gitu, Dit. Konsep berselingkuh itu berarti gak curang. Bukan. Berarti dibolehkan sih. Berarti dibolehkan. Kan gak curang ya? Iya, bukan. Aku gak ikutan ya, guys. Kata-kata. Boleh nih, dari komedi. Menurut Tora itu curang gak sih, Tor? Bodoh. Lebih baik kita bacain pengalaman Soi malam. Kita ada dari Tolbi. Main aman. Nyalain tim Min. Nyalain tim Min biasanya pakai Barca, disuruh pakai Madrid. Padahal aslinya mah noob sampai tulang. Oh. Noob tuh apa sih? Noob itu newbie. Oh. Maksudnya sih ya? Anak baru. Iya, noob itu main newbie game, kan? Gitu. Ya. Kamu noob gitu. Ada dari Cendol Puyum, Ogut pernah nggak nyalahin sepatu pas main futsal gara-gara udah satu lawan satu sama kiper tapi nendangnya melenceng. Wah sepatunya nih. Loh? Oh iya. Kaki lu aja. Iya. Kata pemain cadangan gini, kalau gue megol itu. Pemain cadangan gitu ya. Itu kayak aku nabrak tiang, aku salahin tiangnya. Iya benar. Ngapain tiang ada di sini? Iya ngapain ngambil sini? Iya aku juga waktu nabrak kaca juga gitu, tapi aku nggak nyalain kacanya. Aku nyalain orang yang ngasih tahu aku kalau itu ada kaca. Kamu pernah nabrak kaca? Iya. Di mana? Itu itu nggak sakit sih, tapi malu. Asli. Jadi tiba-tiba der. Kayak hidung aku tuh sampai patah gara-gara nabrak kaca. Iya. Jadi waktu itu aku ke ATM kan. Jadi waktu di ATM itu aku ngeliat kaca itu bening banget. Arah. Terus akhirnya aku lari kenceng banget karena aku nggak pakai alas kaki. Aku lari, tepuk sampai mental. Mobil orang sampai bunyi, aku pental mobil orang.
Terus patah dong aku. Makanya dong. Pintunya nggak apa-apa. Gak apa-apa, hebatnya gak pecah. Tanya dianya kenapa pintunya. Iya, bagus berarti pintunya. Tapi bener gak pecah loh kak kacanya, karena saking tebelnya kali ya. Iya. Aku bete. Satpamnya gak ngasih tahu kalau di situ ada kaca. Gini. Ada hal-hal yang gak usah dikasih tahu pun orang wajar bisa melihat. Gitu loh, berarti gak? Bukan jadi, berarti gak satpam itu ada di depan ATM. Awas bu, pintu. Semua orang juga tahu itu ada pintu. Tapi pas ini sama tema hari ini dong. Kan temanya kan nyalain orang lain. Oh iya. Iya kan? Mana koyo gua? Abis main balap. Abis kan? Oke, Peter dikerja dari Agus Hendrawan. Kalau lagi nge-push rank, game Mobile Legend tuh mau nge-gang musuh. Teman kita malah cari framingan. Farmingan jumble, kan kesel. Jungle. Ini cuma dia doang nih yang tahu nih bahasanya. Iya. Ini main game online, Tapi aku bahasanya makin pusing nih gua berasa ketuaan nih udah. Aku waktu itu pernah gara-gara aku ngejanggal sendirian aku dikatain. Padahal kan aku ngejanggal supaya aku dapat tenaga. Iya. Benar. Nanti aku email jawabannya ya. Kita lihat video dulu. Video-video orang-orang yang curang-curang ini dia. Kesel handphonenya dibanting. Salah handphonenya. Oh ya ampun. Ih kok HP dibanting ya kak? Banyak yang kayak gitu. Terus dia nanti ngerengek entah beli HP lagi. Ya, orang-orang yang kesel kalau lagi chatting-chatting terus berantem juga kadang-kadang ada yang kayak gitu tau. Iya. Iya kan? Ada gitu. Kamu kayak gitu ya? Dulu. waktu masih remaja kan begitu. Oh, iya. Ih kamu ini udah sama bas-bas. Aku juga kayak gitu tapi aku cari amannya aku ngebantingnya ke kasur. Bukan ngebanting, namanya naro kalau ke kasur. Enggak, aku tetap ngebanting. Tetap. Kalau mau aman, semua rumah lu lapisin matras yang buat senam lantai. Jadi lu lempar kemana aja gak rusak. Benar. Wah, disconnected nih. Yang satu AFK, kita lagi ngobrol AFK ini. AFK nih, dia gak ngerti. Kalau gua tuh bukan banting handphonenya masalahnya. Masalah, gua kalau lagi kesel sama orang, asal goblok. Wah, gua yang curcat. Wah, banting diri sendiri. Keren kan? Boleh yang layak tayang gak maki-makinya ya? Selanjutnya ini dia. Oh, nggak mau ditilang. Banyak orang melakukan kesalahan pas ditilang nggak mau. Iya, makanya kalau nggak mau ditilang ya jangan melakukan kesalahan. Ya benar. Iya. Gue pernah ditilang gara-gara gak pakai seat belt dulu masih sosialisasi pertama kali pakai seat belt. Pakai seat belt. Ada orang yang apa? Itu bundaran Ratu Plaza. Zaman dulu tuh merupakan bundaran yang paling menakutkan. Kenapa? Pasti ketilang. Bahkan kita dari jauh nih, ketilang. Udah tiga kali kan di situ. Berarti lu gak tahu aturan dari situ. Karena panik, udah panik kan. Karena pertama kali nyupir, pertama kali tuh gue bawa CJ kan. Sut, ketilang kan. Abis itu kedua, ketiga, lewat situ jadi, aduh kenapa gue harus lewat sini sih? Gue lewat kanan gak ya? Kok bisa ketilang gak ada SIM? Ada kan? Baru punya SIM. Markah cuman jalan. Enggak, dari kiri mungkin ke kanan motong gitu. Iya, gak boleh markah jalan. Ada lagi nih, ada video kalah. Aku ini nonton video fullnya, iya. Jadi ini berlima. Oh, berlima. Berlima satu-satu diceburin gitu. Terus dia ketawanya ngakak banget. Paling ngocol gitu. Paling ngocol pokoknya. Sampai ketawanya digini-gini sama dia. Begitu dia kalah dia nangis. Kamu pikir kamu punya advantage karena menangis? Tidak. Tetap saja. Coba ini main gitu nih. Coba ini. Ayo. Aku pasti menang, kakak semua kalah. Masih sih? Iya. Tapi jangan pakai terigu. Pakai apa? Apa gitu, triplek, bensin gitu, bensin. Bling. Wow. Sambel gimana sambel? Sambel. Iya, tapi kan aku menang terus. Kita gak pasu tinggi nih. Ayo kita lihat video selanjutnya yuk. Mana? Oh, apa kejepit? Kenapa?
sempit. Funny, 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 so funny today. Bener dah. Bagus. Ini nggak enaknya punya anak, bedanya tipis umurnya ya. Anak gue yang pertama, yang kedua kan beda 2 tahun. 2 tahun. Ah, ini kayak gini nih sehari-hari. Iya, sama ya. Jongkrok-jongkrokan gitu. Lu waktu aku, kan aku beda 3 tahun nih sama kakak aku. Waktu aku masih SMP gitu, bisa jambak-jambakan. Nah iya, sama kayak gitu. Iya, jambak-jambakan. Oh, aku sama adekku yang kecil, tapi enggak sih dia takut sama aku. Ya nggak relate sih. Kita kan lagi ngomongin yang itu. Kita ngomongin. Kalau kira-kira nggak relate, nggak usah diceritain gitu. Iya. Kalau aku juga gitu, aku sama adekku berantem masih rileks. Yeah, yeah, yeah. Aku juga, aku sama adekku enggak berani sama aku. Lah enggak rileks. Yang penting ada cerita. Yang penting. What's the point of? Yang penting ada. Iya sih. Aduh, ini kita lihat video selanjutnya. Aduh. Kabel merahnya putus. Mukanya kayak lo, Kak. Asli. Dia takut tapi masih aja ya dimainin. Kalau anak kecil penasaran. Iya benar ya, benar ya. Masih ada penasaran tapi takut sendiri. Oh, kalau kayak gitu. Cerita lagi apa-apa. Kamu pernah apa? Kenapa? Sebentar 2 menit aja teman-teman yang di rumah, maaf ya. Gak jadi. Aduh. Kita angkat telepon nih. Buat kuis, halo. Halo. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa, Pak? Dengan Mahmat di Kebumen. Oh, siapa? Mahmat di Kebumen. Mahmat? Iya. Mahmat di Kebumen. Mahmat lagi ngapain? Iya, sehat, Pak. Alhamdulillah ini lagi nonton ini malam-malam. Iya, yeah. Oh, jangan tidur dulu dong. Ngobrol sama Cita-Cita Tang apa? Iya. Hai, Pak. Ya. Hai, Pak Mahmat. Hai. Halo, cantik banget. Yeay. Disuruh ngobrol malah ngelayu. Kalau kodain bintang tamu tuh ya. Gak jadi kuis, gak jadi. Gak ada kuis buat kamu lah. Minta lipun pala gue. Cur semua. Pak Mahmat, tadi kalau nonton TTS ada apa? Apa ngeliatnya Pak Ijo tadi pakai baju warna apa? Ya, gimana? Tadi Pak Ijonya pakai baju warna apa? Bukan. Bukan. Tadi kalau Pak Mahmat nonton TTS, monternya mati. Apa yang terjadi sama Pak Ijo? Sama pada orang di video tersebut. Odang bagus. Orang dong. Tadi itu ini sarungnya melorot ya, joget, sarungnya melorot. Oh gitu, Pak. Kenapa dia melorot kira-kira, Pak? Kayaknya enggak kenceng, nali sarungnya enggak kenceng kayaknya. Iya, harusnya biar kenceng dikasih pertama plus ya. Waduh. Sama aja enggak koneknya. Kita lihat apa kata jawaban dari Pak Mahmat. Gini. Betul, Pak Mahmat. Pak Mahmat, selamat mendapatkan 200.000 pulsa. Ada yang alhamdulillah. Mau salam-salam mungkin, Pak Mahmat? Pak Mahmat mau salam-salam? Ya udah deh kalau nggak mau salam-salam. Nggak apa-apa kalau nggak mau salam-salam. Aku sudah dapat 200.000, bodoh aku. Jangan kemana-mana, tetap di malam-malam. Jangan dulu.